Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang Fuyo, ini baru poligami. Sekali isteri pertama pun naik pelamin bersanding bersama. Jeng. Bagi perempuan yang dah bergelar isteri, mestilah tak senang nak terima hakikat kalau suami tiba-tiba bagi tahu nak kahwin lagi satu, iaitu poligami. Tapi disebabkan dibenarkan dalam Islam, maksudnya tak mustahil ada yang boleh terima benda ni. Cik Kiha tertarik nak cerita pasal ni sebab jumpa satu artikel dalam viral.my yang cerita pasal satu video viral dalam TikTok bila dia rakam majlis sanding dengan bini muda, ada juga bini pertama. Bukan tu je, diorang bertiga ni juga berarak sekali masuk dewan sebelum makan beradab dalam meja yang sama. Rupanya dua-dua isteri dia memang dah kenal rapat, siap pernah pergi bercuti sekali. Sehari lepas posting, video tu dapat 300,000 views. Tengok dalam comment section, memang semua kagum dengan bini pertama sebab sanggup berkongsi suami. Cik Kiha pun respect dengan lelaki ni sebab dia jujur terus terang dengan bini pertama. Tapi ramai jugalah yang sensitif pasal poligami ni, lagi-lagi golongan perempuan. Cik Kiha pun faham sebenarnya, adil macam mana pun suami tu, tapi nama pun wanita memang kuat cemburu. Sedangkan Sedatina Aisyah pun cemburu dengan Rasulullah, manusia paling mulia. Siapa lelaki dekat luar sana yang boleh jaga emosi isteri dengan sempurna? Betul tak? Asam garam rumah tangga, semua ni harus ditanggung. Salah faham, gaduh sikit, biasalah tu, lagi-lagi kalau dalam poligami. Okeylah korang, tu je Cik Kiha nak kongsi kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Kiha, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.